Oke, kita akan review sedikit pagi ini kawasan studio ini yang masih belum dirobohkan. Kita berhasil bersyukur lah, masih boleh pakai lagi tempat ini untuk kita buat konten. Ini masih belum kemas lagi. Tadi malam kita orang tidur lewat, sembang-sembang di sini. Ini nanti saya akan betulkan balik lah dia punya wiring ni, yang terjuntai-terjuntai ni. Nanti saya akan ikat balik. Lansir pun saya akan pasang balik kat sini nanti. Sebab apa saya letak lansir dekat tepi dia, bila hujan kita akan turunkan itu lansir dan kita tidak akan kena tempias. Dan malam kita kalau tidur sini pun kalau ada lansir kita tidak kesejukkan. Okey, ini ada kotor sikit. Nanti kita akan sapu dia, kemas dia balik, betulkan dia macam yang dulu sedia kala ya. Di sini saya ada dua drum. Ini saya nak pakai perangkap biawak nanti. Atas ni kita potong buang. Nanti kita akan tunjukkan lah macam mana cara dia. Kita pasang perangkap biawak di hutan nanti. Saya akan bawa satu tong drum ni nanti. Sini ada banyak buah-buahan. Tapi sekarang belum musim dia lagi. Tapi buah nangka ada banyak. Nangka muda. Tu ada banyak buah dia tu. Boleh masak buat sayur. Sana ada pokok buloh. Tapi buloh ni kecil. Kan lemang bagus. Ini ada sayur-sayuran. Ada cili, ada keladi, ada kelapa. Macam-macam ada. Saya punya ayam tinggal berapa ekor je lagi. Ini 1, 2, 3, 4. Tinggal 5 ekor je ayam saya. Yang lain-lain saya dah jual. Oleh kerana hari itu dia nak robohkan, terpaksa jual semua. Okay, ini memberikan kita lebih semangat lagi lah, kerana tempat ini belum ditolak. So saya harap tim-tim kita akan membuat konten yang lebih selesa di sini selepas ini. Sebab apa? Parking dia luas kat sini, luas dekat sana tu. Boleh 10 biji kereta boleh masuk. Dan juga sini pun kita boleh, di mana-mana kawasan ni kita boleh buat konten ya. Di sudut-sudut mana-mana pun memang cantik kalau kita buat konten.